Pasukan khusus Rusia meledakkan kendaraan lapis baja Ukraina menggunakan drone Lancet. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 9 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan khusus Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina dengan drone Lancet dalam hitungan menit. Sebelumnya tentara Ukraina mencoba menyamarkan peralatan militernya di sekitar hutan. Namun, pasukan Angkatan Darat Rusia segera mendeteksi peralatan tersembunyi Angkatan Bersenjata Ukraina dan segera menyerang menggunakan drone. Serangan tampak akurat mengenai sasaran. Kendaraan tersebut meledak hingga hancur lebur. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.